Kita kok jalan kaki sih, Pak? Kenapa nggak naik motor aja? Ya, kita kan deket jalannya. Ya udah, yuk, jangan manja. Tapi kan aku capek jalan kaki. Kita kan cuma mau beli rujak. Kan bentar lagi kita mau ke kota, Ma. Udahlah, yuk jalan. Ya udah, yuk. Kayaknya itu si Dea sama si Joko. Apa iya mereka jadi nikah? Coba aku samperin deh. Hei Dea. Loh, Alek, mending sepedanya minggirin dulu, nanti ada mobil. Kalian emang jadi nikah? Kok berduaan di sini? Ya alhamdulillah, kita udah dapet sekitar 2 mingguan nikah. Kamu kok gak ngundang aku sih, Dea? Udah kok, aku udah undang kamu. Mungkin kamu aja yang lupa datang. Atau kamu gak nganterin undangannya ke rumah ya? Loh, bukannya gitu, Lek. Kita undang semuanya kok, ya termasuk kamu. Apaan? Yang ada cuma punya si Siti. Punya kamu gak ada. Ya, mungkin kamu aja yang gak fokus. Aku udah anterin ke rumahnya kok. Alah, bilang aja kamu gak mau ngundang aku. Aku kan mantannya si Dea. Kamu jangan ngungkit-ngungkit kayak gitu dong. Gak enak ada suami aku. Ya, bukannya gitu Dea. Memang undangannya gak ada di rumah kok. Oh iya, kamu kok bisa nerima dia sih? Padahal dia kan seorang petani. Ya kan aku mencintai dia padanya. Dan emang, dia juga orang baik. Emang apa yang bisa dia berikan sama kamu? Ya dia tulus sama aku, gak ngelihat harta aku. Mencintai apa adanya. Aku sih miris dengernya. Kamu kan orang kaya. Dia orang miskin. Kan gak sederajat ya. Kalau kamu sama aku baru sederajat. Aku anak orang kaya. Lihat motorku. Motorku kan bagus kan. Udahlah Alex. Kita kan memang gak jodoh. Yang lalu biarlah berlalu. Tapi saat ini aku benar-benar gak terima kalau kamu menikah sama dia. Ya kamu sebagai cowok harus move on lah Lek. Di luar sana banyak kok yang lebih baik dari Dea. Alah, kamu gak usah nasihatin aku. Kamu tuh gak sederajat sama aku. Kamu tuh jangan-jangan main pelet ya sama Dea. Kamu ngomong kayak gitu sih Lex. Lama-lama kamu kurang ajar ngomongnya. Ya aku ngomong apa adanya. Zaman sekarang mana ada sih cewek suka sama cowok miskin kalau gak main pelet. Stop Lek, jangan seuzon kayak gitu. Ya meskipun wajahku jelek, meskipun materiku miskin, tapi aku gak pakai pelet kok. Tapi aku bener-bener yakin deh kalau kamu tuh main pelet. Oh iya, ngomong-ngomong kamu nikah dikasih mahar apa sama si Joko? Ya itu kan urusan kita, ngapain kamu ikut campur? Ya aku sebagai mantan kamu dengernya malu kalau dia cuma ngasih mahar kamu 3.000. Ya nggak sekecil itulah, suami aku masih mampu kok. Mampu dari mana? Dia kan seorang petani Dea. Kamu tahu sendiri upah petani seperti apa. Ya mungkin cuma 20.000 setengah hari. Yang penting kan dia bisa nafkahi aku dan memenuhi kewajibannya sebagai suami. Seorang suami itu menafkahi harus bisa ngasih uang lebih, gak pas-pasan. Nanti kamu juga kan yang susah. Stop. Kata-katamu nyakitin hati aku banget, Lek. Bir. Ada apa, Lek? Ini loh, ada cowok miskin yang cari gara-gara dulu. Loh, kok bisa gitu, Lek? Cari gara-gara yang gimana maksudnya? Kamu kan tahu sendiri, si Dea pacaran lama sama aku. Terus dia mutusin aku gara-gara cowok ini. Apalagi sekarang mereka udah nikah. Gak ngundang-ngundang pula. Enggak kok, Mas. Dia udah aku undang kok. Dan aku mutusin dia bukan karena suami aku. Ya karena aku gak betah aja sama dia. Soalnya dia kasar banget. Aku sering dipukulin. Udahlah Lex, tunggu jandanya aja.
Apaan? Ya aku gak terima lah kalau nikah sama petani miskin ini. Apalagi kalau dia janda. Masa aku mau sama bekas petani miskin? Gak mau aku lah, Dul. Ya kalau gitu, sampean gak usah ganggu hubungan kita deh, Mas. Kita udah nikah. Yang mau ganggu hubungan kalian siapa? Aku cuma mau ketemu sama dia. Aku gak mau ketemu sama kamu. Lah, ngapain mau ketemu Dea? Dea kan sekarang udah jadi istri orang. Kamu tuh move on dong, Lex. Kan kita udah gak ada hubungan lagi. Ya, apa salahnya aku ketemu sama kamu? Melepas kangen gitu. Kamu jangan lancang gitu dong ngomongnya. Aku gak enak sama suami aku. Emang kenapa? Kita kan udah nikah. Alah, suamimu kan miskin. Mending kamu sama aku aja. Oh iya, Lex. Mungkin dia tidur di rumah reot. Ya iyalah, Dul. Suaminya kan miskin. Mana mungkin punya rumah mewah. Mungkin kalau sama kamu, tidurnya di apartemen. Ya iyalah, yang jelas pasti di rumah mewah, di apartemen. Gak seperti suaminya ini. Udah miskin, kerjanya jadi tani. Udahlah, Mbak. Mending sama teman saya aja sih, Alex. Daripada sama petani ini. Kamu jangan ngerendahin aku dong, Lex. Ingat, harta itu tidak bisa membuat bahagia. Alah, kamu sok bijak banget ya. Sekarang semua itu butuh uang, bukan butuh cinta. Tidak semuanya cinta butuh uang. Cinta juga butuh kasih sayang dan perhatian. Meskipun kamu uangnya banyak, tapi gak bisa bahagiain pasangannya, ya buat apa, Lex? Kamu lihat aja. Mau kemana jalan kaki? Coba kamu sama aku deh ya. Udah naik motor. Naik motor bagus pula. Seperti sama dia. Mau ke pasar diajakin jalan kaki. Nanti betismu kayak pemain bola. Stop ya kamu ngerendahin suami aku. Udahlah, Mbak. Sama si Alex aja. Kamu kalau sama si Alex, hidupnya bakal terjamin. Minta apa aja, pasti dibeliin. Bener banget, Dul. Dia mau minta mobil seperti apa, aku beliin. Minta rumah semegah apa, aku bikinin. Kalau sama dia, mungkin berpikir 1000 kali. Ya, gitulah, Lex. Kamu kok terus-terusan sombong sih, Lex? Kekayaan kan cuma titipan. Ya, mungkin kalau kamu udah tua, kekayaanmu udah habis. Ceritain. Kekayaanku seperti apa, Dul? Kayak seperti suamimu ini deh. Mungkin besok pagi udah di sawah. Kalau aku sih, tidur siang, duit mengalir. Ya biarin aja, yang penting kan aku bahagia sama suami aku. Suami aku penyayang banget, gak kayak kamu. Mending kamu cari cewek lain aja, kan banyak yang lebih cantik dari aku. Ya gak bisa lah, aku cintanya sama kamu aja. Dan kamu juga ninggalin aku pas aku lagi di luar kota. Loh, pas kamu keluar kota kan kita udah putus. Lagian, cuma kamu aja yang gak mau diputusin sama aku. Ya, namanya orang cinta, gimana? Apalagi yang kamu pilih seorang petani gini. Ya, aku ngerasa gimana sebagai cowok yang kaya raya. Ya, apalagi aku gak terima kamu pilih cowok miskin ini. Gimana harga diriku? Kamu sebelumnya pacaran dengan cowok kaya raya seperti aku. Mbak, biasanya tuh ya, orang kaya nikah sama orang kaya, bukan sama orang miskin. Paling enggak kalau nikah sama dia, kamu makannya nasi bungkus. Benar banget, Dul. Udahlah, Lex, sikat aja, Lex. Stop, stop, Mas. Ngerendahin aku. Lagian, kalian berdua udah pada dewasa, udah pada bisa mikir. Jadi, mau tidak mau, kamu harus terima, Lex. Kamu harus ikhlas, dia buat aku. Lagian, Dea sama aku udah nikah kok, udah sah. Ya, sebagai cowok terhandsome, saya gak terima kamu memiliki Dea. Ya mau gimana lagi, takdirnya Dea udah nikah sama aku. Terus, kamu ditakdirkan gak jodoh sama Dea. Ya, kamu kan harus menerima, Lex. Alah, kamu dari tadi kebanyakan omong ya. Ayo pak, kita pulang aja. Aku malas mau beli rujak. Ya udah, biar lama. Kamu yang sabar ya. Awas, 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 awas. Ada mobil mewah nih mau lewat. Oh ya udah. Oh iya deh ya.
kamu mau minta mobil seperti ini? Saya belikan kalau mau. Iya. Permisi, Bos. Sampean kok di sini? Iya, kita mau beli rujak tadi kan, Pak. Ini jadi yang mau ke kota, Mas? Iya, jadi. Saya nyariin Bos dari tadi. Oh, ya udah. Gagal ya, Mas, beli rujak. Ya udah, langsung kita jalan, yuk. Mas. Emangnya mereka itu siapa? Ini Bos saya, Pak. Apa? Bos? Ya. Dia bukannya petani di sini? Ya, memang petani, tapi yang punya lahan sebanyak itu, Pak. Bos dari mana sih? Jangan. Ya udah, enggak usah diladenin, Mas. Yuk kita berangkat, Yang. Untuk kalian, jangan pernah menilai orang dari masa lalunya. Ya, meskipun aku petani miskin, belum tentu juga aku ini miskin. Ya udah, yuk kita berangkat. Ya udah, Bos. Ayo, biar enggak telat. Ya udah. Ayo, Mah. Udah, minggiran, minggir, Mas. Ini ya. Wah, ternyata kamu salah, Lek, menilai orang, Lek. Iya, Dul, aku juga ngerasa gak enak nih sama suami si dia. Ternyata dia petani sukses, bukan petani miskin. Iya, Lex. Ya sudah, besok-besok kamu ikut aku ya ke rumah si dia. Nanti aku mau minta maaf sama suaminya. Iya, Lex, aku juga, Lex. Yaudah, yuk kita pulang. Iya.